Pas lagi bukan-bukan? Pukul 7.57 minit pagi. Flight telah dirobohkan. Ah, tolong. Di camp DGU. Tolong. Tak boleh. Tolong. Bahaya ni. Tolong. Kita tengok. kami sedang packing untuk bergerak ke junction. Alhamdulillah keadaan Mawar pun dah okey sikit. Semua dah okey. Eddie pun nampak ceria. Eh, tengok ni. Alhamdulillah cuaca tak hujan eh. Kita boleh packing dengan gembiranya. Yeay, seronoknya hari-hari jalan. Bolehlah. Kita saya berharap kita sampai awal ni. 9.22. Awal di KMDU. Kalau kami sampai semua ni yang belakang tu macam ni tak lihat tu dah makan ubat dah makan. Okey. Boleh kecap. Untuk orang awal kit yang badan betul. Kemudian satu lagi boleh kasi lah. Jangan jaga lah. Hati-hati. Kawasan tengah ni banyak kawasan kit ni. Ada ramah. Jadi kita bonsai terdengar. Perjalanan hari ini ke junction. Kami menuju ke puncak view. Kemudian ke mana? Kemudian ke junction. Ya. Yeah. Camp di sana. Kita tidur kat junction. Ya, yeah. Tidur sekali. Hai, barai. Did you? Don't give up. Alhamdulillah hari yang kelima ni. Hari keenam. Kami lalu di bawah sinaran matahari. Menuju ke puncak view. Minta-minta hari matahari ni kekal supaya kami dapat view. Betul tak? Yeah. Yeah. Eh. Alright. Oh, ni duri mekat, duri ni kejam. Ah, 10.32 hari Jumaat. Hampir tiba di puncak view. Tok Nenek. Di gunung Tok Nenek. Alhamdulillah. Cuaca cantik lah. Allahu Rabbi. View hari ni. Wah. Hey. Ah, tu Pika. Dengan Iqbal. Belakang, kau makan lagi, kau makan lagi. Oh, kita bagi space. View, bagi space. 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 Bagi Sebenarnya aku terlupa touch untuk bawa popcorn. Takat gambar kat view untuk memenangi laptop Apple kot. Yang diadakan oleh JC. Pengwayang JC. You kot? Lupa. Popcorn. Tak bawa. Oh, popcorn lah. Eh, ada kan? Ada free je. Gua lupa. Oh, tu bawa yang touch. Oh. Baik. Gunung yang macam mana? Ni, pada. Mana tu? 10.51 masih lagi kat puncak view. Kita orang menyusul ke sana.
lalu sampai ke Junction, kemudian akan proceed ke Yong Belar. Ni jaket siapa ni? Jumur jaket. Ni kot, tak ada pun. Laluan dekat puncak view ni seakan dekat Tok Nenek, dekat Tabur pun boleh. Tapi view dia mengancam lah. Ni puncak apa ni? Ha? Bonsai Tengah. Bonsai Tengah. Oh, ni Bonsai Tengah. Kita dah sampai kat Bonsai Tengah, naik pacak gila. Memang pewai. Tapi saya berjaya. Ha? Ya, ya. Lain sini ke apa? Oh. Alright. Kita kami stop. Dah sampai di Bonsai Tengah. Kita stop dulu kat sini eh. Untuk lunch. Baik tak baik? Boleh lagi. Boleh lagi. Sini sini. Boleh. Barai tak barai? Barai. Terburai. Hari ni Abang Eddie kat depan dan aku pun terpaksa duduk kat depan untuk bawa fly dan round. Kalau tidak, daun pisang. Sekarang berada di kawasan helipad. Tempat diorang hantar batu. Tak tahu lah batu apa, batu bata ke batu nisan ke. Tembah. Yang itu kan. Hari keberapa aku tak tahu, tapi hari ni hari Jumaat 3 Februari. Sekarang pukul 3.19 minit petang. Sekarang dah tiba di Lembah Agas. Regroup kat sini untuk tunggu geng-geng lain kat belakang. Sekarang kami berada di tak tahu tempat orang asli. Ni orang asli ni. Take 2. 2 minit je. Dan di sana ada kelibat Junction. Dalam 2.2 km, tapi tu tembak straight lah. Kalau kona-kona dalam 4.7 kot. Saya tengah dekat sampai ni. Mentari terbenam dekat belah sana. Sekarang pukul 7.3 minit. Kami dalam perjalanan. Masih lagi belum sampai ke Junction. Oh, barai. Barai barai pun bila nampak tu, nampak sikit pun. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Di belakang puncak Korbu kan. Ni tak ada laluan, jadi kena tanggal beg. Kita seret beg masuk dalam panjang bab. Panjang bab apa? Panjang panjang beg. Ni dah masuk pematang untuk ke Junction. Kalau tengok dengan mata kasar warna kuning. Matahari terbenam. Pancaran cahaya dia. Ni lorong. Lorong paling menjadap. Nampak kecil ke? Haa, situ. Kalau kena masuk tangga beg, tarik.
Lepas ni ada rintangan lagi. Boleh barai macam ni. Ngam-ngam dapat satu spot. Boleh tengok matahari. Tak terbenam lah. Kan? Betul. Ngapai wai. Alhamdulillah. The Lord of the Ring. Aku tak nak tahu sekilo ke dua kilo ke. Yang aku nak tahu berapa lagi lubang tikus nak kena lalu. Ah, padam ke makan dengan lubang. Tak sangat jadi pendaki. Pendaki konon V2 konon. Ambil. Kau. Perjalanan lagi sekilo. Anak Junction 8.12 minit malam. Nampak bulan. Apa? Anak Junction. Anak baru. Oh ya. Pasukan ke? Pasukan ke? Sini ada kosong lapang. Sini ada kosong lapang. Alhamdulillah. 8.47 sampai di Junction. Kami boleh dikatakan habis tenaga. Jalan pun tak tahu nak cakap apa. Gedah lah apa yang boleh. Alhamdulillah sampai di Camp Junction. Allahuakbar. Langit cerah. Tak minta cuaca okey. So, kami nak buat ni. Misai. Ada sah, sinilah. Satu sini yang dua. Ada ni, ada lain internet. Ada. Pukul 3.20 pagi. Semua dah selamat sampai dan dah makan, dah minum, dah ngantuk. Good night. Matai naik. Mampu. Okay, selamat pagi. Semua dah bangun, tinggal balik dengan Harry. Dua orang pemalas tu. Memang bangun lambat. Stress kita orang. Kalau nak kejut orang tu, mesti lambat bangun. Lambat siap, lambat jalan betul bang. Tunggu sarapan. Sekejap lagi kami tolak ke camp Kuali. So timing untuk rekod pun tinggal 17 minit dan 15 minit. Dan ni adalah hari second last. Boleh abang bawa Yong Yap patah balik di Kuali. Hantar gauge tu. Ambil Kuali tu masak air. Besar tau. Ok, diorang sedang pack barang untuk ke camp Kuali. Kita skrip pula. Skip Korbu Kayong. Ni salah satu part yang bahaya. Laluan akar kena bawah ada. Terus ke bawah. Jadi kita kena menyusul akar ni, berpaut pada akar ataupun turun bawah sikit. Tapi bawah tu pun tanah gambut eh. Goyang. Tunggu enggak eh. Track ni kalau orang gayat habis. Terus jatuh bawah tu. Satu lagi laluan sukar. Junam ke bawah.
Kaki kiri tu. Kanan pun ni. Sikit lagi. Sangat maju. Okey, ni sungai dekat camp H2O. Kami baru sampai. Pukul 3.08 minit. Baru nak lunch. Lunch chow. Oops, sorry. Okey, baru sampai puncak Kayong. 12.10 minit. Jam tangan saya lah. Track boleh tahan. Cin, barai, hancur. Dua. So nak ikut tak dan. Oh, ini nak panjat. Kena tutup dulu lah. Main baik cantik. Tak bawa. Tak, tak ada. Mamat. Puncak H2. Mamat nak juga. Macam 5.28 minit petang. Kita teruskan perjalanan. Pukul 6.18. Menuju ke anak Yong Belar. Keadaan berkabus. Gelap. Penat. Trek naik je. Naik je. Diskaun tak ada. Kami berada di Puncak Tipu. 7.05 minit petang. Maghrib. Nanti itu lah. Puncak itu. Itu belakang Yong Belar. Oi, awan tu cantik. Awan putih je. Belah mana? Semua potential profile ni. 7.17 kami decide untuk campsite di sini. Sementara menunggu lagi jauh di belakang. Tapi insyaAllah insyaAllah dia sampai dengan selamat. Apalagi mari kita. Mari kita. Pasal baju sini. Mari kita tak sempat nak nyanyi. Dah kena tegur. Sekarang pukul 7.47 minit. Maghrib petang. Lebih kurang macam tu lah. Maghrib petang empat gunung. Kami campsite di kawasan helipad. Tengah setting fly. Tapi belah sana nampak. Wah, keluar tu lah, friend. Nampak? Nampak keluar tu. Baik. Baik, 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 baik. Pukul 7.14 minit pagi. Bingung kita orang. Tong, kena bergerak ke sana. Puncak Yong Belar. Oi, budak. Sini ah. Sini ah. Baik. Ice. Sini pau ni budak. Gurka. Sambil-sambil kita orang kemas, layan view. Tu dia puncak. Tadi. Baik tok. Tok baik tok. Baik tok. Tak ada pok. Oh, aku rasa sikit. Macam ni. Kenapa nak cuci beg lah? Saya. Relax. Tak ada apa pun kan? I did it my way. Pukul 8.3 minit kami sedang berkemas dan kemudian akan bergerak ke camp. Apa nama camp tu? Wali. Camp Wali. Lepas tu proceed ke Puncak Yong Belar. Kemudian kita orang akan keluar terus ke Blue Valley Dam. Ada Abang Puji akan menyambut kami di sana. Ini adalah hari yang terakhir. Hari Ahad. Berapa bulan? Oh, 5 Februari. Hidup Presiden! Tidak. Perangai dulu. Kita bukan pun tak apa. Tak. Abang buka tu. Air yang lepas. Perangai.
Ni kawasan water point di Camp Kuali sebelum menuju ke puncak Yong Belar dalam masa setengah jam bang? Setengah jam. Alhamdulillah ada rezeki lah. Ada rezeki air. Oh, baiklah pok dorang. Pasal helipad tempat dorang turunkan batu sepadan betul lah bang? Ya. Yeah. Yezah. Takut salah bagi info kan? Tu yang ujung sana tu gunung apa? Nampak di sini kan? Tak tahu lah tu gunung apa. Gunung Ganang lah kot. Memasak. Okey, sekarang kita berada dalam rancangan masak memasak dengan chef Ali. Kita. Chef Ali. Ni Adlan Pewai. Apa bawa mana? Oh, Maggi. Jangan kita makan Maggi. Air kopi. Air kopi. Ya. Yeah. Itu je dia. Bawang tadi. Bawang tadi. Bawang. Maggi yang akan kuah. Boleh tumis kan? Tak payah. Nampak air sama Maggi lah. Dah siap. Dah gegak. Dia air panas tak penting tadi, air kosong penting tu. Ni view daripada Camp Kuali. Situ Tok Nenek. Nampak Tok Nenek? Tu Tok Nenek. Lepas tu aku tak tahu menyusul ke mana. Dan sekarang kami ada di kawasan helipad atas sana Yong Belar. Nangis. Ada kamera. Ambil tangkap gambar. Ha, cuk, ambil gambar aku yuk. Ini Camp Kuali apa? Ya, ni tu. Camp Kuali ah. Tangkap satu. Betul. Ni tak ada view sekarang. Tahu. Okey. Ha ni, satu gambar. Melihat. Satu gambar. 10:35. Berada di kawasan helipad. Kita orang ramai juga putus air. So jalan slow-slow untuk tiba di sungai bawah sana. Itu adalah puncak Yong Belar. Hampir tiba. Dan hari ni kena push. Keluar, push, push, push. Ini lah kawasan. Kawasan tak tahulah kawasan apa. Tapi diorang buat mungkin untuk kawasan turunkan batu tanda. Pumpkin, pumpkin. Kemain lagi sebut pumpkin. So aku tak boleh nak rekod lama-lama sebab tinggal lagi berapa belas minit saja. Mungkin sama ada aku akan rekod di puncak Yong Belar dan terus keluar dekat pipe Blue Valley Dam. Kat situ aku rekod kot. Menarik tak? Ya, hari ke 8 pukul 2.34 minit petang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Last peak Yong Belar. Lama tak naik sini. Serius, lama tak naik sini. Ni first time Amin. Sampai. Dah sampai. Dah sampai eh? Lari 5S sama. Jap. Tempat 14. Kami di bahagian belakang telah tiba di Camp Kasut. Dan terus proceed untuk ke Tudung Periuk. Kami regroup di sana. Kami regroup. Lah, bom tak bagi, tak bagi. 5:27. Aku langsung aku tertawa dengan boy sauce. Bom ni. 2 lu. Keluar terus.
Patutnya kita orang sama juga, tapi sebabkan Gogo nak juga pergi. Dia decide, Gogo dia decide. 7.24 minit petang. Berada di camp Tudum Priuk. Kita jumpa Mamat. Mamat dengan topeng. Topeng dia jadi baca kantin. Ada di ujung sana. Itu dia. Bawa jumpa tamadun. Ada manusia kat sini. Tak tahu pukul berapa, tak tengok jam. 10 minit. Ada kejeraan sikit, nyamuk terseliu. So bawa repair kaki dia. Bawa tukar elemen. Masuk Exuber baru. Bawa apa kan? Dah. Ni topeng pun tak tahu macam mana boleh sesat dengan V2. Tiba-tiba dekat sini. Kan tak keluar tu jelaka lol. Okey, kita jumpa dekat luar sekejap, kejap lagi. Tak ada orang memang mana orang lain ni. Pukul 11.26. Kami di pintu rimba. Hari last. Hari ni 5 Februari. Alhamdulillah semua dah selamat keluar. Kau bawa beg kau ni kan? Letak depan kau. Aku bawa beg kamu. Okey, pukul 11.52 kami membuat cubaan untuk menahan lori untuk keluar daripada kebun. Tapi sayangnya lori ini ada muatan. Tepat pukul 1, 6 Februari. Semua serang on the way. Nak sampai. Best.